Kita semua menjadi saksi merajalelanya perubahan cuaca di muka bumi. Ancaman akibat pengaruh alam dan manusia telah nyata. Iklim telah berubah dan akibatnya telah dirasakan masyarakat. Kerusakan dan hilangnya ekosistem di berbagai tempat menyebabkan peningkatan bencana. Dalam hal ini, ketangguhan bukan hanya kemampuan untuk menghadapi bencana, tetapi juga menjadi harapan bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia yang langsung merasakan dampak bencana. Partners for Resilience atau PFR adalah sebuah inisiatif yang digalang oleh 5 organisasi di Belanda. PFR didukung oleh Kementerian Luar Negeri Belanda yang mana bertujuan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas adaptif pada saat terjadi bencana melalui pendekatan yang unik dan menyeluruh. Di antaranya, adaptasi perubahan iklim, pengelolaan dan restorasi ekosistem, pengurangan risiko bencana. Pendekatan terpadu ini melatih masyarakat untuk mengenali berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat dan pemerintah semakin rentan terhadap risiko bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Selain itu, juga turut memberdayakan pemerintah dan masyarakat untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan adaptif berkelanjutan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat. Partners for Resilience is an alliance of a large number of civil society organizations, led by 5 Netherlands-based organizations. All of us are used to work on disaster risk reduction, but from different angles. In this program, we combine humanitarian, development, and environmental expertise to move beyond business as usual. We work in 9 different countries, 2 of them Indonesia and the Philippines, 2 countries that are highly prone to natural disasters. So far we've reached more than 500,000 people. We work with over 70 knowledge platforms and civil society organizations, and we've engaged with over 300 government agencies. Bagi PFR, sebuah masyarakat yang tangguh diibaratkan seperti sebuah pohon. Akarnya bertumpu pada 8 dasar utama, batang sebagai dinding penyangga, serta cabang dan daun mewakili tingkatan para stakeholder dan mitra kerja. After having our first experiences within the program, we invited partners and other stakeholders to The Hague to conceptualize a vision on resilience. And those experiences led to the development of a resilience vision tree, which consists of different components. The first one is anticipating changing risks by building on local capacities, responding to disasters that communities face while maintaining basic structures and functions, to adapt to changing risks and to a changing local situation and their livelihood options, and to address underlying risk drivers to transform their situation. All these building blocks apply at several levels, going from household level up to community level and the wider landscape that these communities are part of. A policy dialogue is extremely important to implement local and national DRR measures. Komponen-komponen tersebut didukung oleh 8 panduan utama yang menjadi dasar prinsip PFR. Pertama, bekerja dalam skala waktu berbeda untuk meyakinkan perencanaan adaptif. Kedua, mengenali skala geografik lebih luas di mana sumber bencana bisa terlihat. Ketiga, memperkuat institusi ketangguhan dalam menghadapi perubahan risiko bencana, iklim, dan ekosistem. Keempat, memadukan ilmu untuk menganalisa lingkungan yang memiliki berbagai risiko berbeda. Kelima, menciptakan masyarakat yang mandiri, memberdayakan serta menciptakan rasa memiliki di lingkungan masyarakat. Keenam,
menstimulasi pembelajaran dengan memadukan pengetahuan lokal dan pengkajian ilmiah guna memahami kecenderungan iklim dewasa ini. Ketujuh, fokus kepada mata pencaharian. Bencana tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga memberikan dampak negatif terhadap mata pencaharian. Mengatasi praktek mata pencaharian yang tidak berkelanjutan dapat mengurangi resiko baru di masa yang akan datang. Dan kedelapan, membentuk kerjasama antara masyarakat, institusi pemerintah, dan organisasi masyarakat yang melibatkan berbagai sektor. Pohon ketangguhan ini adalah sebuah representasi yang nyata. Bagaimana PFR melihat ketangguhan menggunakan pendekatan terpadu? Sebagaimana halnya sebuah pohon, dalam membangun ketangguhan masyarakat, diperlukan akar yang kuat, yang bertumpu pada dasar yang kokoh, dan terus-menerus dipelihara oleh para mitra kerja yang bekerja sama, agar suatu hari nanti dapat menghasilkan buah yang berlimpah. PFR memiliki harapan agar pendekatan terpadu ini dapat terus berlangsung, agar seluruh masyarakat dapat bertahan dari tekanan bencana alam, serta dapat melanjutkan pembangunan dengan mengamankan atau mengubah mata pencaharian setelah proyek ini selesai dilaksanakan.